Ex-Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah dihadirkan menjadi saksi atas dugaan ujaran kebencian serta penyebaran fitnah berselingkuh dengan istri sah terdakwa Joni Junadi. Sebelumnya Joni dilaporkan ex-gubernur NTB ini setelah ujaran kebencian dan fitnah itu disebarkan terdakwa melalui kanal media sosial tahun 2023 silam. Sidang perdana berlangsung di Pengadilan Negeri Mataram. Menariknya, ex-gubernur NTB Zulkifli Mansyah dihadirkan dalam sidang tersebut sebagai saksi sekaligus korban. Di hadapan majelis hakim yang diketuai Isrin Surya Kurniasih, Zulkifli Mansyah tidak membenarkan tuduhan terdakwa karena saksi sama sekali tidak pernah bertemu atau mengenal istri terdakwa. Bahkan saat sidang berlangsung, suasana sempat memanas karena terdakwa sempat emosi.